Hello gengs, tekan tombol subscribe gengs. Kota Manokwari adalah ibu kota provinsi Papua Barat, Indonesia, yang juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Manokwari. Secara geografis, Kota Manokwari meliputi wilayah yang ada di Kecamatan Manokwari Barat dan Kecamatan Manokwari Timur. Dan berikut ini adalah beberapa tempat wisata di Manokwari Papua Barat yang direkomendasikan. Ini sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan, karena Manokwari menyimpan sejuta pesona yang tiada duanya. Sejumlah tempat wisata alam, mulai dari beberapa gugusan pegunungan, pantai, pulau, danau, hingga keindahan laut dan lainnya sebagainya, ada di kota yang menjadi ibu kota provinsi Papua Barat ini. Lebih menarik lagi, beberapa tempat wisata alamnya juga memiliki sejumlah spot foto yang Instagram. Lantas, di mana saja tempat wisata di Manokwari, Papua Barat yang menarik untuk dikunjungi tersebut? Berikut ini adalah beberapa video yang akan ditunjukkan kepada kalian. Dan inilah beberapa tempat wisata di Manokwari, Papua Barat yang menarik untuk dikunjungi. Akan tetapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Tempat wisata di Manokwari Papua Barat yang menarik untuk dikunjungi wisatawan berikutnya yaitu Pantai Amban. Pantai Amban dikenal mempunyai hamparan pasir halus berwarna agak kehitam-hitaman. Waktu terbaik berkunjung ke pantai ini yaitu pada sore hari hingga menjelang malam hari. Pasalnya pada sore hari hingga menjelang malam hari, di pantai ini akan terlihat matahari terbenam yang begitu eksotis. Lokasinya berjarak kurang lebih 4 km dari pusat kota Manokwari, atau lebih tepatnya berada di Desa Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Biasanya pantai ini dibuka 24 jam setiap harinya. Bukan hanya tempat wisata pantai saja, Kota Manokwari juga mempunyai sejumlah gugusan pegunungan yang bisa dijadikan sebagai tujuan wisata menarik. Salah satunya adalah Gunung Botak. Gunung Botak merupakan salah satu spot terbaik untuk berkemah di Kota Manokwari dan sekitarnya. Pasalnya, pemandangan alam kombinasi antara perbukitan dan pantai sangat eksotis dilihat dari puncak gunungnya. Jika kamu penasaran seperti apa pemandangan indah di Gunung Botak ini, kalian bisa mengunjunginya di Jalan Manokwari Bintuni, Desa Jekuandi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari. Bukan hanya pantai dan pegunungan saja, Kota Manokwari juga mempunyai tempat wisata alam berupa danau yang juga patut dipertimbangkan untuk dikunjungi para wisatawan. Danau yang berada di kawasan pegunungan Arfak ini terdiri dari dua danau yang berbeda, yaitu Danau Anggi Ginji dan Danau Anggi Gita. Selain itu, cerita legenda tentang danau ini juga memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Berdasarkan cerita legenda penduduk setempat, danau ini terbentuk dari air mata sepasang kekasih yang hubungannya tidak direstui oleh kedua orang tua mereka masing-masing dikarenakan perbedaan suku. Biasanya, danau ini disebut juga danau laki-laki dan danau perempuan. Pulau Mansinam berjarak kurang lebih 6 km dari pusat kota Manokwari. Untuk mencapai pulau ini dibutuhkan waktu sekitar 10-15 menit perjalanan menggunakan kapal mesin dari kota Manokwari. Salah satu objek yang populer di Pulau Mansinam yaitu sebuah monumen patung Yesus yang berukuran raksasa yang menjadi simbol atau perlambangan sejarah panjang perkembangan peradaban di tanah Papua. Patung Yesus di Pulau Mansinam ini sekilas mirip dengan patung Kristus Penebus yang ada di Rio de Janeiro, Brazil, namun dalam ukuran yang sedikit lebih kecil. Oh,
Selain Pantai Amban, ada salah satu tempat wisata alam berupa pantai di Manokwari yang juga bisa dipertimbangkan untuk dikunjungi, yaitu Pantai Pasir Putih Yen Bebai. Lokasi pantai ini berjarak kurang lebih 5 km dari pusat kota Manokwari dan bisa dicapai dengan menggunakan kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Kawasan pantai ini mempunyai beberapa pulau yang indah yang berhadapan langsung dengan pantai ini, yaitu Pulau Mansinam dan Pulau Lemon. Pantai Pasir Putih ini juga memiliki terumbu karang yang eksotis, lengkap dengan berbagai jenis biota laut khas perairan Papua, sehingga cocok dijadikan sebagai tempat untuk snorkeling maupun diving. Itulah ulasan tentang beberapa tempat wisata di Manokwari, Papua Barat yang menarik untuk dikunjungi. Dan masih banyak lagi tempat wisata di Manokwari yang patut kalian kunjungi nantinya. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini.